Oke, kita ngobrol. Tadi Jumbo Deh ini sebenarnya lagu yang keberapa sih? Lagu yang kedua, sebenarnya saya ada 5 single ya. Dan kebetulan nanti pengen lagi insya Allah akan menunjukkan juga ciptaan kita sendiri juga. Gitu. Gitu. Kalau seandainya butuh untuk jadi model di sini, banyak wanita-wanita cantik tinggal boleh. Boleh. Yang penting ada Pak Ketua tanda tangan jadi. Manajernya Pak Ketua gitu. Iya, sekarang murah-murah sih kalau sekarang. Iya, begini ya, Pak. Pokoknya 1000 lumayan. Iya kan, 1000 tanda tangan ya kan gitu. Nanti langsung di-subscribe juga kan gitu ya. Iya, betul. Siap-siap. Jadi ini mengulang ceritakan sama seperti tes. Untuk lagu Jangan Kau Goreng itu menceritakan sebenarnya saya itu mencintai seseorang yang benar-benar udah hati itu udah kita pasrahkan gitu ya. Nah, pada saat itu juga bersamaan kita sudah pasrah sama dia, dia itu kayak berubah haluan gitu. Kita udah kasih hati, rasa dan perasaan itu dikasihkan ke semua orang. Jadi kita kan sakit gitu ya. Makanya kita udah kayak patah hati ya. Jadi jangan kau goda lagi ah kalau gak punya cinta yang suci gitu. Ya wes, gue juga mau goda lagi. Yang penting tepuk tangan buat Bang Fondi, tepuk tangan buat Mas Rozi. Oke, terima kasih. Oke, Bang Fondi, ya jangan lupa dorong terus, jadi nyemplung di kali. Kali malam kan panjang. Oke. Terima kasih Mas Rozi. Terima kasih Bang Fondi. Oke, tepuk tangan buat Bang Fondi, Mas Rozi. Sukses terus. Nanti yang mau foto mohon silakan. Bung belum pulang ke rumahnya. Kalau udah pulang ke rumahnya, suaminya nggak boleh foto. Ya. Siap. Dan terima kasih buat rekan-rekan semuanya. Itu tadi persembahan untuk di hari ini bersama rekan-rekan, bersama kami ini, ya kan? Bersama cinta karya rekan-rekan semuanya. Sudah kita hadirkan artis-artis top legend. Dan hari ini mau bergabung dengan kita, alhamdulillah banget gitu ya. Suatu saat Pak Edi kalau punya acara gampang, panggil dia. Ya, sunatan lagi. Yo, Pak Moni silakan ke atas dulu nanti Mas Rozi, silakan ke atas dulu nyantai. Oke, baik. Kita lanjut untuk di karaoke mitos hari ini. Kita lanjut bersama.